Assalamualaikum kepada Abang Tan Sri As yang buat live sipu sedut tu. Eh, aku nak cakap sikit dengan kau eh. Eh, aku tak puas hati betul lah. Kau kenapa? Sejak beberapa hari yang lepas, tular di media sosial apabila seorang lelaki yang menggunakan akaun Tan Sri Ash menganjurkan perlumbaan siput sedut di laman sosial TikTok. Walaupun hanya menggunakan tudung periuk sebagai platform, dia berjaya menghasilkan perlumbaan yang diinspirasikan daripada sukan Malaysia Sukma yang sedang berlangsung di Sarawak ketika itu. Melalui beberapa klip video yang tular di media sosial, perlumbaan yang dianggap unik dan menghiburkan itu berjaya meraih ribuan tontonan. Perlumbaan siput sedut itu kini menjadi tumpuan warga maya yang tertarik dengan idea unik berkenaan. Dari hanya sekadar suka-suka, perlumbaan siput sedut yang diberi gelaran Sukan Olimpik itu semakin tular dan pelbagai pihak tampil menyokong konten yang dibuat oleh lelaki tersebut. Namun, ada juga pihak mula mempersoalkan hukum dari sudut agama tentang perlumbaan yang dibuat. Menjawab persoalan itu, pendakwah terkenal Ustaz Azhar Idrus melalui hantaran di laman Facebooknya menjelaskan hukum asal bagi sesuatu perlumbaan adalah harus. Tetapi jika ia melibatkan perjudian ketika berlumba, maka hukumnya menjadi haram. Dalam pada itu, beliau juga menegaskan hukum harus bagi perlumbaan itu adalah tidak menyiksa haiwan terbabit. Kesimpulannya, perlumbaan siput tersebut jika tidak ada disertakan dengan pertaruhan, maka hukumnya tidaklah haram. Assalamualaikum kepada Abang Tan Sri As yang buat live sipu sedut tu. Eh, aku nak cakap sikit dengan kau eh. Eh, aku tak puas hati betul lah. Kau kenapalah kau boleh buat live sipu sedut tu? Ha? Macam mana kau boleh dapat idea buat live siput sedut tu, Tris? Melumba tu? Eh, kau tahu tak? Bila aku dah... Dahlah time tu aku dah tengah makan nasi. Eh? Aku tengah main TikTok scroll. Lala aku tertengok kau punya live buat siput sedut race tu. Dah tiba-tiba aku tertekan dah. Tu macam jadi slow pula. Aku pula yang jadi slow. Bukan siput tu yang jadi slow. Aku yang jadi slow. Eh? Sampai aku makan pun. Hei, aku dah terpengaruh dengan siput kau tu, tahu tak? Ha? Siput kau tu ada aura. Macam menarik aku jadi slow juga. Eh? Aku makan nasi pun jadi slow eh. Aku geram betul lah. Kau siput-siput kau tu pakai sihir ke? Hei, geram pula aku. Lagi satu. Dah lah sampai bini aku pun panggil aku lah, tanya dalam rumah. Bini aku panggil aku. Bang, tolong bang. Tolong buat kerja sikit kat dapur ni. Aku pun dah lah sampai tengah tengok live. Bini-bini aku panggil tak boleh berhenti. Aku pun jadi respon jadi slow lah. Ha? Kenapa? Kau punya siput tu aku geram lah. Siput-siput kau tu semua tu ada nama tak? Ada nama? Kalau tak ada nama aku nak letakkan nama. Macam mana kau buat dapat idea buat live siput tu? Kenapalah kau tak buat daripada bulan-bulan lepas? Kalau bulan-bulan lepas kau buat daripada awal, aku dah lama dah uding kau. Dah dapat TikTok award kategori live dah. Sebab kau punya dah view dengan like semua. Acap kalau acap tengok, solos tengok, ex pejahat tengok tu. Menangis eh. View kau dah puluh-puluh ribu sampai like dalam live tu pun sampai berjuta-juta. Macam mana lah kau dapat idea buat live siput setu tu? Aku geram dah. Semua benda aku, bila aku tengok siput kau tu, aku pula jadi slow. Aku pula yang terpengaruh tengok je benda tu. Tapi aku memang respect lah. Kau punya live macam memang baik lah. Hup. Oh my god! Wow! Siapa sangka fenomena siput sedut oleh Tan Sri Ash, seorang anak muda yang sangat kreatif tanpa diduga telah menyebabkan viral satu Malaysia dengan fenomena siput sedut. Malam tadi saya masuk live dia dan saya tengok hampir 3 juta yang tonton live dia dan dapat lebih kurang 40 ke 50 ribu like pada malam tadi. Dan ini satu kejutan yang sangat luar biasa sebenarnya bila melihatkan satu usaha yang sebenarnya nampak simple saja tetapi telah memberikan impak yang sangat luar biasa hebat kepada Tan Sri Asri tadi melalui permainan race siput sedut.
inilah yang dikatakan satu kreativiti yang Allah kurniakan kepada beliau ni, anak muda ini, untuk membuat satu permainan yang sangat kreatif yang orang tak terfikir pun sebelum ni. Sebab itu dalam hidup yang kita boleh belajar daripada apa yang berlaku ini adalah tentang Allah bagi kita satu perkara yang sangat hebat, iaitu otak ataupun idea kita, yang dia punya hasil dia kalau kita gunakan secara sepenuhnya, kita akan menghasilkan satu perkara yang mungkin akan menyebabkan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan. Ramai orang tak gunakan otak dengan serius, ataupun ramai orang tak gunakan akal ini untuk menjana kreativiti yang hebat. Sebab itu sebagai satu manusia yang Allah lahirkan dalam muka bumi ini, semua orang dilahirkan hampir sempurna sifat dia, hampir sempurna segala-galanya. Tetapi ramai orang tidak menggunakan potensi akal ini untuk mencipta sesuatu yang luar biasa hebat. Daripada apa yang berlaku kepada Tan Sri As ini melalui siput sedut ini, kita juga sebagai manusia boleh memikirkan sesuatu untuk kita meningkatkan daya kreativiti otak kita, supaya kita menjadi seorang yang menunjukkan satu kemahiran, kebolehan atau apa saja yang mungkin boleh membangkitkan potensi kita untuk menjadi manusia yang luar biasa hebat. Seperti kata Sayyidina Umar Al-Khattab, manusia diciptakan untuk terbang tetapi ramai yang memilih untuk merangkak. Maksudnya apa? Kita semua boleh hebat tapi kita tidak memilih untuk hebat. Semoga menginspirasikan. Ini memang excited betul tuan-tuan, dan saya terpengaruh jugalah dengan tuan-tuan lumba siput tu. Bila manusia terlalu banyak menyakiti tuan-tuan, Allah bawa datang siput je, dah cukup dah menggembirakan kita. Orang boleh tengok lumba siput tu sampai 10,000, 40,000-50,000 orang tengok Olimput tu tuan-tuan. Dia macam benda yang merilis tension kan kita. Betul tak tuan-tuan? Allah nak bagi tahu tuan-tuan, dunia ini kadang-kadang penuh dengan kesakitan. Dan dalam kesakitan tersebut, kena faham, Allah tetap mendatangkan sesuatu boleh, sesuatu benda yang boleh menggembirakan dan menenangkan kita. Sebab itulah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, bawalah datang orang-orang yang menyebabkan kami tidak disakiti. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba. Ish, kesiannya dekat siput sedut tadi. Kena paksa bertanding, kena paksa ikut cakap dia. Untuk dia lawan, kemudian lawan, ada yang kalah, ada yang menang, kesiannya tak bebas hidup dia. Boleh ke? Mungkin ada persoalan. Boleh ke kita pertandingkan siput sedut ni sehingga mana dia tak bebas, tak ada life, dia nak hidup di tempat dia? Jadi hukumnya harus, ulama kata harus. Sebab Nabi sendiri ada unta yang dipertandingkan. Kana lin Nabi SAW naqah tusamma adba la tusbak au kadat la tusbak. Nabi SAW ada seekor unta namanya adba, tak pernah tewas ataupun hampir tak pernah tewas. Menang race unta Nabi. Tapi satu ketika seorang badui, dia bawa unta dia dalam umur 2 tahun, tiba-tiba dia lawan unta Nabi, kalah unta Nabi. Jadi orang Islam semua sedih, yalah unta Nabi kalah kan. Maka Nabi kata apa? Hakun alallah alla yartafi syai'un min dunya illa wada'. Allah ni bila melihat satu benda tu naik, menang, pasti satu ketika dia akan kalah. Jadi boleh nak buat lawan-lawan apa binatang ni, termasuklah siput sedut tadi. Tapi jangan ada pertaruhan. Kalau ada pertaruhan, masing-masing ada berkeluar duit, yang menang tu ambil duit tadi semua, maka itu khimar, itu haram. Jadi agak-agak esok siapa menang, Selangor ke JDT, kan? Mudah-mudahan okay. Wallahualam, saya tak nak cerita pasal Selangor JDT. Hukumnya boleh selagi mana kita tak memukul dia kan, menyeksa dia. Malahan ulama kata kalau kuda yang kita pertandingkan pun boleh kita pukul untuk dia laju. Ulama kata harus pukul untuk dia laju, bukan pukul saja. Pukul bagi dia laju kan. Hukumnya harus, kata ulama. Wallahualam, sebar.